Ia berlaku antara percantuman air mani iaitu sperma dan juga ovum. So, pada peringkat ini ingin menunjukkan bahawa sperma cuba memasuki ke dalam ovum perempuannya. Ini adalah anaka. Anaka adalah yang terkandung di dalam rahim. Oleh itu, Allah menjadikan rahim ibu dikenali sebagai sekutur daging yang lembut. Tahap ini, pertumbuhan semua organ-organ yang terdapat pada manusia, iaitu janin ataupun dikenali sebagai fetus. Pada peringkat ini, seluruh anggota badanlah sempurna seperti yang sedia maklum. Oleh itu, seperti yang kita tahu, roh akan ditiup selepas sempurnanya pembentukan organ tubuh.